Pesawat tempur baru Angkatan Udara AS, USAF, Boeing F-15EX Eagle 2, menguji penembakan rudal udara ke udara M120AM RAAM dari stasiun senjata baru, yaitu Stasiun 1 dan Stasiun 9. Pesawat melakukan uji penembakan terhadap target drone di udara di atas Teluk Meksiko pada akhir tahun lalu. Ini merupakan uji terbang pertama untuk memvalidasi senjata dapat ditembakkan secara efektif dan aman dari stasiun, gantungan senjata, nomor 1 dan 9. Untuk diketahui, nomor gantungan senjata di pesawat dimulai secara berurutan dari gantungan terluar di sayap sebelah kiri. USAF mengatakan, keberhasilan penggunaan senjata-senjata ini merupakan langkah besar untuk menunjukkan kapasitas rudal pesawat Eagle 2 yang mampu membawa 12 rudal udara ke udara. Sebelumnya, pesawat F-15 Eagle hanya dapat membawa 8 rudal udara ke udara. Sementara pada F-15EX telah ditambahkan 4 stasiun rudal tambahan di ujung sayap. Setelah pengujian awal selesai, unit operasional yang menerima F-15EX baru akan dapat membawa dan menggunakan 12 rudal udara ke udara yang dimuat penuh di pesawat.